Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustahik 12. Tidak terasa bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari kita menjalankan ibadah puasa. Jadi pada subuh kali ini kita akan makan sahur. Jadi ini menu sahurnya ada ikan bandeng sama perkedel jagung, terus ada sayur daging, ada urap, ini urap Jawa, terus ada daun banyak yang bak dicocol sambal terasi. Singkat cerita, jadi kita akan mulai makan sampai 10 mulai besar. Sebelum kita makan, marilah kita berniat agar puasa kita berjalan lancar besok hari. Pertama saya akan tegas. Jadi urat ini guys, campuran kelapa parut sama kacang panjang sama ini daunnya, ini daun pepaya muda. Jadi enak. Banget. Jangan TikTok. Uratnya pakai pepaya muda. Kalau saya tidak tarah, makanan restoran pun mengalahkan yang enak ini guys. Bumbunya khas. Tentunya ini makanannya enak guys, subuh-subuh begini saya keringat.
Mantap bos. Sedang dia. Setek tuh kalau orang Bugis bilang guys. Kok ini malam ah kita makan enak. Kurang. Tidak guys, jadi saya tidak banyak ngomong, takut kesalahan sama tulangnya guys, kebandel lah. Pokoknya enak asap. Pokoknya rasanya tidak parah. Jadi sekian dulu video makan saya ini, karena jam sudah menunjukkan 4:15, jadi mau insap sudah. Jadi sampai berjumpa di video makan berikutnya. Sampai berjumpa guys, dadah.